Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu alazim. Hadratul Mukarramun, para hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Sa'amin bin Haji Muhar, kakanda Ibu Rosidah, beserta putra putrinya, menantu dan keturunannya, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita muliakan Ustazunal Kiram Kiai Haji Ahmad Fikri, Dr. Kiai Haji Ahmad Fikri LC. Mata'ana Allahu fi dhuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Para asatidz, para alim wal ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat, para ketua RT, para jamaah hadirin sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya sedikit pun kepada para hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Yang lebih utama dari itu, kita masih diberikan nikmat iman wal Islam yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di kediaman almarhum Bapak Sa'amin bin Haji Muhar, yaitu acara 40 harinya atas meninggalnya beliau, yang mudah-mudahan kita doakan semoga segala amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dijadikan kuburnya robah min riyadil jinan, dan dijauhkan dari siksa kuburnya sampai kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar tasyakur, ucapan terima kasih saya mewakili dari sahibul bait, mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus yang telah membacakan, memimpin arwah yasin, tahlil dan zikir serta doanya kepada para bapak-bapak atau kepada para petugas yang telah membacakannya, yang mudah-mudahan segala apa yang dibaca, yang kita aminkan, kita panjatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai hadiah pahala buat almarhum Sa'amin bin Haji Muhar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir mohon maaf atas segala kekurangan yang apabila terdapat di sana sini, mungkin ada kurang tegur sapa, kurang senyum, kurang asik, kurang enak, yang kurang galanya, atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu udah malam, kiai udah nyampe, saya akhiri wallahul muwaffiq ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Di alamul barjah pasti akan bilangin anak menantu serta cucu, karena begitu pahala yang besar, laksana gunung yang begitu besar yang beliau dapatkan di alamul barjah. Dunia
baik ibadah sholat yang diistiqomahkan ataupun pembacaan Quran yang selalu dia baca, ataupun impak sodakoh yang dikeluarkan, ataupun sering hadir majlis-majlis seperti ini, kakala mereka wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutinitas yang biasa dikerjakan, diberikan keistimewaan Allah Ta'ala, mereka bisa hadir di majlis ini. Para arwah-arwah mereka diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk datang ke majlis-majlis ini, karena waktu dulu di dunia mereka memperbanyak amal-amal kebaikan, diberikan kesempatan Allah Ta'ala di alamul barzakh untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, untuk menambah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya adalah di dunia. Ad-dunya darul amal wa akhiratu darul jajah. Dunia ini adalah tempat kita berbuat baik, sedangkan alamul akhirah adalah tempat balasan. Inilah tempat kita berpicu, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Nanti kita akan petik nanti di akhirat pahala yang Allah berikan bagi mereka yang mengeluarkan sebagian hartanya, pahalanya buat orang tua kita yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wahda wa ta'ala qaumin yajruuna fi yaumin wa yasiduna fi yaumin kullama hasadu ada wa makan wa qutul jibril man haula qala hum min ummatika ya Muhammad ma ya'maluna fi dunya qala allayun bikuna amwaluhum fi sabilillah yudha'ifu adhaban katsirah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu 'ala kulli syai'in. Kakala Nabi Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wahdah, Nabi diperlihatkan oleh Ta'ala linuriyahu bin ayatina, Nabi diperlihatkan oleh Ta'ala sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melihat ada suatu kaum yang sedang menanam satu benih. Yang ditanam tuh benih-benih di ladang yang begitu luas. Belum satu hari benih itu tumbuh pohon dan berbuah begitu lebat. Kemudian Nabi SAW merasa heran, begitu hebat orang tersebut, nanam benih belum satu hari tumbuh pohon dan buah begitu lebat. Kemudian nanyi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka itu adalah umat engkau. Kalau memang mereka itu umatku, apa yang dikerjakan ketika di dunia? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan mengimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensisihkan harta kita. Kita niatkan pahalanya buat orang tua kita. Itu namanya sedekah, memang berat, tapi harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Kalau enggak dipaksakan enggak bakalan bisa. Sifat kikir harus hilangin jauh-jauh. Sebab Allah janjikan wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan Allah yang akan ganti. Kalau Allah yang ganti, kita jangan sampai berat. Karena semua yang kita raih itu adalah pemberian. Pemberian dari Allah. Allah wasilahkan baik rezeki yang Allah berikan kepada orang tua kita, ataupun rezeki dengan usaha yang kita usahakan, kemudian kita enggak punya, kemudian kita punya, itu titipan dari Allah Ta'ala. Kemudian kita dititip oleh Allah Ta'ala, jangan sombong jabatan harta kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Kita titip kepada fuqara dan miskin untuk kita simpan bekal kita nanti di akhirat. Kita akan petik kebaikan itu apabila kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu sedikit pun untuk berbuat baik, sebab orang yang berbuat baik pasti dia akan beruntung. Orang yang berbuat baik pasti hidupnya akan tenang. Orang yang berbuat baik pasti hidupnya jadi orang yang sukses. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa bi ridha wa lina bumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.